jangan mundur, jangan mundur. Buka, 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 awas, buka. Salah mas. Sampai kenyu ini. Bayangin, dikirain kita enak naiknya kapal itu. Kamu mau sampai gimana itu? Kita suruh enak terus. Goyanglah saya. Ya iyalah. Mau tangannya segede apa juga namanya bergerak ya goyang, mas. Streamingnya ini kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, baru saja kita melihat situasi, kondisi, kesiapan dari pelaksanaan mudik. Nah, mudik ini ada dua, jalan darat dan jalur laut ya. Jalan darat menggunakan bis-bis yang disiapkan oleh Angkatan Laut dan dibantu oleh seluruh pihak-pihak yang terkait yang selalu membantu TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini ada dari Basnas, kemudian dari Bank-Bank Himbara. Dari Bank Himbara ini ada dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, kemudian ada dari bank swasta juga. Ada Bank Artagraha, Bank Wori, Bank BJB. Ada lagi yang belum disebut? Dari pihak-pihak ini semua membantu. Dari Kementerian Perhubungan juga ada. Nah, ini semua membantu berupa bis dan makanan yang disiapkan untuk di kapal maupun yang di bis. Jadi yang di kapal, yang jalur laut, kita menggunakan KRI Banda Aceh dari Kolin Lamil akan berangkat menuju Semarang dan Surabaya. Sudah tercatat ada 1026 personil dari masyarakat yang mengikuti KRI Banda Aceh untuk mudik. Kemudian nanti kembalinya arus balik juga akan menggunakan KRI Banda Aceh. Dari Surabaya ke Semarang, kemudian ke Jakarta. Dan mereka yang menggunakan jalur laut ini membawa motornya masing-masing. Ya, motornya bisa disimpan dengan aman tanpa khawatir kalau di jalan, kalau mereka mengendari motor dari Jakarta ke Surabaya kan tentu bahayanya cukup banyak. Tapi kalau di sini, di atas kapal, mereka bisa istirahat ya. Yang perempuan dan anak-anak bisa di kamar-kamar, kemudian kalau yang laki-laki bisa di geladak dan di tank deck dan di hanggar heli. Ya. Mereka semua mendapat makanan untuk buka puasa, kemudian untuk sahur, ini sudah disiapkan oleh Basnas semua. Ini kami berterima kasih kepada bank-bank swasta maupun bank pemerintah, juga kepada Basnas yang selalu siap membantu TNI Angkatan Laut dalam
berbagai event ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita siapkan saja, tapi kan ini semua terkait dengan kondisi anggaran tentunya. Sementara ini yang bisa kita siapkan baru satu kapal, dan ini juga untuk arus baliknya kita siapkan. Tapi mungkin saja kemarin ada permintaan di Jawa Timur untuk ke Pulau Raas dari Banyuwangi ke Pulau Raas dan ke Pulau Kangean, itu kita siapkan satu LST. Jadi ada yang ke pulau-pulau kecil, itu juga kita siapkan. Tapi semua ini tergantung kondisi anggaran semuanya dan kondisi bahan bakar ya. Jadi kita siapkan itu karena keterbatasan, sementara masih bisanya hanya satu atau dua kapal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun mendatang kalau ada bantuannya lebih gencar lagi dari bank-bank, dari Basnas, dari mungkin ada pihak lain lagi yang mau membantu, kita bisa siapkan itu. Pokoknya untuk kepentingan masyarakat kita siapkan. Silakan dari Antara. Ya. Ya, betul. Jadi kita selalu ada kapal siaga, baik dalam kondisi mudik maupun kondisi normal, ya. Dan untuk kondisi Lebaran ini, kita tentu lebih siagakan ini, karena biasanya pada saat-saat kritis inilah ada yang mencoba-coba untuk melakukan kegiatan ilegal. Jadi kapal-kapal patroli kita tetap siapkan. Kemudian kapal-kapal siaga untuk SAR apabila terjadi kecelakaan, kita juga tetap siagakan. Itu selalu, ya. Tetap ada. Dari Kompas mungkin sudah sesuai. Jadi kita sudah berapa kali rapat dengan pihak Naval Group, dengan pihak Perancis ya. Dan mereka sudah memberikan kemudahan-kemudahan dan meyakinkan bahwa kapal yang akan diproduksi itu kapal yang canggih. Jadi Scorpen-nya bukan Scorpen biasa, tapi Scorpen Evolve. Ini yang terakhir, generasi terakhir dari Scorpen. Harapannya bisa memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut. Tapi tidak menutup kemungkinan ada lagi tambahan kapal selam dari negara lain di luar ini. Mudah-mudahan kalau ada anggaran. Silakan. Pun harapannya tiap tahun. Maka kalau bisa tadi, kalau ada anggaran lebih, kita tingkatkan dengan tidak hanya satu kapal, mungkin lebih dari satu kapal. Ya, rutenya kita lebih banyak. Tapi sebenarnya di beberapa wilayah yang ada pulau-pulau terluar dan terpencil, itu kapal-kapal kita selalu membantu. Tapi dengan jumlah yang tidak banyak tentunya, karena kapalnya lebih kecil ukurannya, bisa membawa keluarga dari Angkatan Laut ataupun ada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dari pulau terluar untuk ke kampung halamannya. Dah? Ya, pertama yang kedua dulu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa itu sudah dibantu oleh Basnas, jadi untuk buka puasa, untuk sahur. Bahkan kalau anak-anak yang tidak puasa, kita siapkan makanannya. Udah dibantu oleh pihak Basnas nih, untuk makanan. Jadi nggak ada masalah kalau masalah makanan. Bahkan mereka bisa mandi ya. Kalau di kapal itu mandinya air hangat. Nyaman lah. Ini kapal baru soalnya, ada air hangatnya. Ya. Dan untuk pengamanan Idul Fitri, kita BKO Operasi Ketupat, ya, kemarin Panglima TNI sudah menjelaskan, kita siapkan beberapa satuan setingkat batalion dan satuan setingkat kompi untuk pengamanan berapapun yang dibutuhkan oleh Polri, kita siapkan untuk pengamanan pemilu ini. Gitu. Baik, terima kasih pelaksananya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, semoga Lebaran atau Idul Fitri kali ini semuanya sehat dan tambah sukses. Amin.
Pak, nama boleh, Pak? Ya. Namanya. Nama saya Ahmad Zaini dari Pus Hidrosal. Mau pulang kemana, Pak? Mau pulang ke Surabaya, tujuan utamanya Mojokerto. Kenapa memilih naik KRI ini, Pak? Ini pilihan anak, kebetulan anak belum pernah naik kapal perang. Katanya anak angkatan laut belum pernah naik kapal perang, bukan anak angkatan laut, katanya seperti itu. Dengan adanya mudik pakai kapal perang ini, gimana sih, Pak, tanggapannya? Ya, sangat membantu sekali. Segala-galanya membantu lah, istilahnya. Kita akan sangat gembira sekali. Ya, mudah-mudahan ke depannya, ya jangan sampai tidak diadakan. Selalu ada, biar untuk membantu masyarakat pada umumnya. Terakhir, Pak, harapannya ke depan, apakah dengan adanya kapal, mudik dengan kapal ini bisa membantu masyarakat umum lebih banyak, Pak? Harapan kami, ya untuk masyarakat umum bisa menikmati juga harapan kami. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, nama siapa, Pak? Siswanto. Pak Siswanto. Ini mudik dengan motor, Pak, pakai kapal perang? Betul. Mau mudiknya kemana, Pak? Ke Surabaya. Surabaya? Iya. Gimana, Pak, tanggapannya? Mudik bawa motor naik kapal perang ke Surabaya? Lebih aman sih, saya baru kesempatan ini mudik gratis melalui KRI Banda Aceh 593 ini. Saya menurut saya ya memang membantu rakyat kecil yang ingin hidupnya itu serba menekan pengeluaran sekecil-kecilnya, hingga biasa motor yang naiknya lebih dari dua itu kan unsur apa itu kecelakaan banyak sekali. Tapi dengan program ini menurut saya membantu rakyat itu ya umur panjang gitu istilahnya ya. Kita senang sekali ada pemerintah punya artinya punya niat untuk membantu rakyatnya pulang mudik baliknya lagi aman, lancar dan selamat. Itu yang saya rasakan. Bangga berapa sekali orang, saya. Pak? Berapa orang? Kebetulan saya 5 jiwa. Saya, istri, dan 3 anak, gitu. Nah, berarti, Pak, terakhir, Pak, harapannya ke depan untuk mudik dengan kapal perang ini dan untuk pemerintah, apa, Pak? Ya, menurut saya memang ini sangat baik sekali ya. HKI mengimbau kepada pemerintah, saya kira ya, ini program baik sekali bagi rakyat terbantu dengan perekonomian ini, hingga kita ya sedikit banyak menyisihkan dana itu bisa untuk nabung untuk sekolah anak-anak. Dan mudah-mudahan ini, ya kalau bisa lebih dari satu ya. Ini saya lihat ini KRI baru satu, Banda Aceh 593. Mudah-mudahan pemerintah lebih ke depannya istilahnya tetap jangan melukakan rakyat yang memang ingin bantuan, terutama mudik lah yang anu. Mudah-mudahan sukses selalu untuk pemerintah, dan kiranya semua itu bisa dianggarkan untuk pemerintah setiap tahunnya berjalan begitu, bahkan nambah 1, 2, 3 KRI dan lainnya semampu daripada TNI Angkatan Laut. Menurut saya begitu itu ke depannya. Mudah-mudahan sukses selalu. Sudah disiapkan perasaan. Mas. Pegangan Mas, pegangan pokoknya pegangan. Jangan berhenti. Mbak dari BRI. Dari BRI, Mbak. BRI ya. Makasih ya. Bodak. Siapa, Bu? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang terus tetap jaga kesehatan, hati-hati pada saat berada di tempat ya, di railing-railing, jangan bersender di railing. Hati-hati pada saat arus balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Pak Kasar, semoga sehat. Dokter, terima kasih untuk TNI Angkatan Laut yang memberi tugas untuk kontribusi memberatkan Bapak Ibu semuanya. Duduk siap untuk yang barisan kedua dan ketiga selanjutnya. Angkatkan berdiri di dada. Kami sampaikan jalur cepat mohon dijaga mahe. Kamera utama berdiri Bapak. Kamera siap. Persiapan kamera. 1, 2, 3. Siap. Gaya kedua berdiri mohon berkenan tahan. Jalur cepat. Jalur cepat. Jalur cepat. Terima kasih. Selesai berdiri Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala staf angkatan laut dan juga seluruh pejabat utama.